sudah memprediksi kemungkinan hati-hati ancaman gangguan hambatan dan tantangan. Di antaranya asap yang ditimbulkan. Untuk itu kami TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPPT, dan mitra kita dari Sinarmas melakukan upaya pencegahan agar pelaksanaan perhelatan internasional ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kita cukup optimis ya, selama Asian Games ini bisa kita kelola potensi kerawanan kebakaran hutan lahan ini. Karena kerjasama dari Satgas ini, yang dipimpin oleh Pak Danrem, saya lihat ini sangat bagus sekali. Semua unsur sudah terkait, Polri, TNI, Pemda tingkat 1, Pemda tingkat 2, kemudian dari Badan Restorasi Gambut, BNPB, kemudian LHK, kemudian juga dari perusahaan-perusahaan juga memiliki kegiatan yang swakarsa sendiri-sendiri, tapi semua terintegrasi. Ini luar biasa ini. Kita sudah investasi sebanyak 170 miliar dalam hal edukasi, ya. Kemudian pengadaan juga menara, pengadaan juga pos-pos jaga 70, khusus penjagaan Asian Games ini saja itu ada 50 miliar sendiri, ya, selama dalam pelaksanaan ini.